Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara dari Stadium Shah Alam. Kami bawakan kepada anda pelanan bola sepak persahabatan antarabangsa di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Chelsea FC. Malaysia, Datuk Ki Raja Gopal menurunkan Farizal Malias di pintu gol. Mahali Azizi Asaruddin dan Aidil, kapten pasukan, akan bertindak selaku back four. Nur Syahrul Idran Talha akan bergandingan bersama Amri Yahya di bahagian depan, sambil Kek Guru Sami S. Kunalan akan menguasai bahagian tengah, turut dibantu oleh Syakir. Oh, berlaku sedikit perubahan kalau kita perhatikan. Mahali diletakkan di bahagian attacking midfielder di sana. Ya, itu satu perubahan yang menarik, ya, Syauki. Kerana kita tahu Mahali selalunya bertindak sebagai back kanan, dan kegemaran beliau untuk sentiasa menyeranglah yang menyebabkan Datuk Ki Raja Gopal mencuba beliau di backup striker pada saya. Sangat menarik untuk kita melihat pemain nombor 16, Van Ginkel, pemain antarabangsa Belanda itu, Wilfred Cornelis Van Ginkel, diuji oleh Jose Mourinho untuk memimpin bahagian midfield pasukan Chelsea malam ini. Malaysia turun dengan jersey kuning hitam, manakala Chelsea dengan jersey putih mereka. Amri dan juga Nur Syahrul Idran Taha. Satu kandungan yang mempunyai corak permainan menyerang yang cukup baik. Amri ketika pelana menentang pasukan Chonburi di Stadium Nasional beraksi dengan baik pada pelanan itu. Ketika Nur Syahrul Idran Taha masuk di separuh masa yang kedua, namun kehadiran Nur Syahrul dan corak permainan Amri ternyata memberikan sedikit kekuatan saya kira di bahagian depan. Bermula pelanan separuh masa yang pertama, Malaysia menentang pasukan Chelsea di Stadium Shah Alam. Ya, tumpuan kita sebenarnya Chelsea ialah Syauki lah pada pasukan negara kita. Kita ingin melihat kemampuan mereka untuk menyamai, menyaingi barisan Chelsea pada malam ini. Dan ini akan memberi gambaran awal kepada kita persiapan Datuk Ki Raja Gopal untuk pusingan kelayakan Piala Asia nanti. Ivanovic bergandingan di bahagian benteng. Satu gerakan awal, hantaran ke depan tidak menjadi, dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Dominic Bertrand. John Terry, kapten pasukan, hantaran lintang ke tepi mencari Ivanovic. Tidak mencari. Hantaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Satu perkara yang menarik juga yang dilakukan oleh Datuk Ki Raja Gopal dalam kesebelasan utama ini, Rosli. Dia meletakkan kepercayaan kepada Azizi Madros di bahagian penting untuk bergandingan dengan Asaruddin Putra Umar dan juga Aidil. Ya, itulah antara perubahan-perubahan yang telah dibawa oleh Datuk Ki Raja Gopal untuk memantapkan pasukan ini. Masih lagi mencuba-cuba barisan yang mantap. Namun begitu, beliau mengatakan Piala Asia masih lagi lama, masih lagi ada masa untuk mencari barisan sebenar. Mark Schwarzer melakukan clearance. Belum berlaku sebarang percubaan dari barisan depan kedua pasukan di awal satu minit yang pertama ini. Van Ginkel, main tinggi lampau, diharapkan mampu memimpin bahagian tengah oleh Jose Mourinho. Essien tunggak kekuatan midfield pasukan Chelsea adalah Michael Essien yang kembali bersama Chelsea. Oh, satu tandukan ke bahagian belakang. Hazard, Eden Hazard. Satu kawalan mantap dipamerkan oleh bahagian pertahanan pasukan Malaysia. Syakir, Nur Syahrul. Umpanan pendek, tolakkan ke belakang.
bola di terkena tangan Kevin Chebron. Ya, barisan Malaysia menunjukkan disiplin yang agak baik di awal-awal perlawanan ini. Mereka masih lagi fokus, masih lagi dapat menjejaki semua pergerakan-pergerakan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Chelsea. Kita harap mereka dapat mengekalkan disiplin sebegini sepanjang perlawanan, Syauki. Farid Zamalias. Dia beraksi ketika pasukan negara kita menentang pasukan Chelsea 2 tahun lalu di mana Malaysia tewas 0-1. Satu hantaran rendah dari Michael Essien. Shakir. Mali Jasuli. Mahali tidak beraksi ketika pasukan negara menentang pasukan Chon Buri FC di Stadium Nasional. Datuk Kiraja Kupal mengharapkan pasukan Malaysia memperagakan corak permainan mantap mereka sambil tidak mahu pemain-pemain tertekan dengan keperluan untuk mencari kejayaan. Essien. Ivanovic sudah pun membuka ruang di sebelah kanan. Essien, pemain antarabangsa Ghana. Dia bersama Real Madrid musim lalu. Corak permainan hantaran pendek dan kini Chelsea sudah pun lakukan percubaan. Namun, satu rembatan kencang di sana tadi. Ya, yeah, Lukaku dibiarkan bersorangan di sebelah kiri kotak penalti dan beliau sempat berpusing untuk melepaskan rembatan lemah dapat diselamatkan oleh Farizal Malias. Malaysia perlu mengeluarkan bola dari kawasan defensive third untuk mengelak pemain-pemain Chelsea bermuara jelela di sana. Satu hantaran rendah. Oh, peluang dan gol. Islam Feroz. Berpunca dari hantaran rendah itu. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana gol itu dijaringkan oleh pemain nombor 37, Tarore sebenarnya, Bertrand Tarore. Ya, kita lihat satu pergerakan daripada sebelah kanan dari Kevin De Bruyne tadi. Kita lihat, ini dia aksi sebenarnya, satu dummy oleh Eden Hazard yang melepaskan Traore. Itulah satu tindakan bijak Eden Hazard yang membiarkan bola itu berlalu saja untuk memberikan peluang kepada Traore untuk membuat rembatan lemah, tapi ia berlawanan arus dan mengelirukan penjaga gol Faizal Malias. Pada minit ke-6, pintu gol pasukan Malaysia dibocori melalui jaringan mudah Bertrand Traore. Nick Syahrul Azim. Kurusami. Syahrul bergerak di sebelah tepi. Sambil itu buat makluman, pelanan pembuka tirai Presai Community Liga Perdana Inggeris musim baru akan menemukan juara Liga Manchester United dan juara Piala FA Weekend pada 11 Ogos 2013. Hanya tinggal sebulan lebih saja lagi Liga baru EPL akan bermula. Cantik gerakan Amri. Amri Yahya. Chaloba. Main muda dalam pasukan England. Terlihat pergerakan Amri baik. Membuat satu skill menewaskan Ivanovic tadi. Tetapi terpaksa kedua pemain ini menjatuhkan Amri Rahya untuk mengelakkan Amri daripada mara lebih jauh ke hadapan. 35.7 meter jarak dari kedudukan bola dengan pintu gol pasukan Chelsea.
Saya kira hantaran ke bahagian far post akan dilakukan oleh Guru Sami. Amri menanti di bahagian belakang. Guru Sami. Amri mengangkat tangannya tadi untuk meminta hantaran itu. Dikawal oleh Mahali, hilang semula pergerakan itu. Satu hantaran yang baik daripada tendangan percuma tadi sebenarnya. Tetapi tak ada pemain kebangsaan yang meluru untuk menanduk bola itu. Bola sebegitu kalau disentuh sedikit saja akan dapat melirukan penjaga gol. Celabah. Celabah bertindak selaku centre back bersama John Terry. Manakala Ivanovic perhatikan dia bergerak hingga ke sebelah kiri ketika dia beraksi di bahagian kanan. Oh, satu kerukan berbahaya. Sekali lagi percubaan dilakukan oleh Traore dapat diselamatkan oleh Farizan Malias. Ya, kita lihat. Ya, bola yang tiba-tiba datang kepada Traore, terpaksa beliau mencuba untuk membuat placing, tidak dapat melepaskan rembatan kerana ada pemain kebangsaan berhampiran dengan beliau. Tetapi satu lagi saat leka oleh barisan pertahanan kebangsaan. Kurusami. Tolakkan ke belakangnya perlahan dan kini Chelsea kembali menyerang Lukaku. Namun tenang idea mengawal pergerakan Lukaku. Ya, sudah dua kali De Bruyne kita lihat mendapat peluang di sebelah kanan. Kali ini melepaskan Lukaku untuk mengasak benteng pertahanan. Nasib baik Aidil dapat menyekat pergerakan itu. Jose Mourinho. Dia mengenali pasukan Chelsea dari musim 2004-2007. Sebelum berpindah menyertai pasukan Inter Milan. Dan kelab terakhir bersama dengan Real Madrid. Ivanovic. Asaruddin Putra Omar cuba membangi pergerakan Traore tadi. Ideal. Mahali Jasuri. Mereka kembali mententeramkan pergerakan untuk menyusun kembali serangan. Ideal. Shakir. Ya, dapat kita lihat Chelsea betapa sukarnya untuk pasukan negara keluar daripada half sendiri. Sentiasa ditutup ruang oleh barisan midfield dan pertahanan Chelsea. Satu kerjaan dilakukan oleh Azizi Madros. Sepakan percuma pantas dilakukan. Hazard. Mahali turun membantu. Nur Syahrul Idran Talha. Ivanovic. Kemas Azizi menampan. Shakir. Shakir Syahri. Malaysia memulakan perlawanan dengan agak yakin seawal minit yang keempat sebelum pintu gol bolos pada minit ke-6 melalui caringan Bertrand Traore. Chalobah. Ivanovic untuk pemain nombor 16 Van Hinkel. Hazard. Oh, satu umpanan pendek. Hantaran lintang mencari Lukaku. Namun pantas Farizal Malias menerpa sebelum sempat Kevin De Bruyne bertindak. Ya, kita lihat. Satu hantaran dari sebelah kiri yang mencari near post. Lukaku sudah membuat lonjakan untuk menyentuh bola tetapi tidak berjaya. Farizal Malias sempat menangkap semula bola yang muntah tadi. Nampaknya Chelsea dapat masuk ke benteng kita melalui kiri dan kanan.
Sekali lagi di sebelah kiri. Hazard berhadapan dengan Nick Muhammad Syahrul Azim sebentar tadi. Asian. Ivanovic. Kelakkan terlalu pendek. Tarore antara lintang mencari Lukaku. Ivanovic. Namun kedudukan Ivanovic sudah pun offside ketika dia mengambil hantaran tadi. Lakukan hantaran. Dia cuba mencari pemain nombor 17, Eden Hazard. Ya, cemas benteng pasukan negara buat seketika. Asakan hebat daripada pemain-pemain Chelsea. Kita lihat sekarang hantaran ke tengah tadi. Jelas kedudukan Ivanovic berada pada posisi offside ketika dia mengambil semula bola yang kembali ke arahnya. Pranislav Ivanovic, back kiri pasukan Chelsea. Seperti biasa, seperti yang dapat kita perhatikan, pemain itu gemar melakukan larian-larian overlapping membantu bahagian serangan. Lukaku. Azizi di sana. Kunale. Ya, Traore, Eden Hazard, Lukaku, De Bruyne, semua pemain sudah nampak kerap kali. Itu dia Traore mengasak pasukan negara. Setelah permainan berlangsung 14 minit, nampaknya pasukan negara belum lagi menjumpai suasana settle down mereka, Rusli. Ya, betul. Kerana sukar untuk settle down bermain dengan pemain-pemain yang mempunyai kemahiran yang begitu tinggi. Namun saya pasti di awal persiapan begini, Mourinho tidak mempunyai satu taktik yang spesifik. Hanya mengharapkan kombinasi keserasian di antara pemain-pemain sahaja. Shakir. Teruskan Katanago, pengadil perlawanan dikawal oleh Mali. Kurusami. Terlepas Kurusami mencari Amri, disekat oleh John Terry. Chelsea mengatur serangan mereka. Traore, penjaring gol pertama. Lukaku, Romelu Lukaku. Kunalan berjaya merampas. Eskunalan untuk Amri. Ideal. Nick Syahrul Azim to Shakir. Shakir Syahri. Blazers cuba memperagakan corak permainan hantaran pendek. Namun mereka banyak beraksi dalam kawasan sendiri. Itu yang sedikit memberikan penguasaan mudah semula kepada pasukan Chelsea, Rosli. Ya, itulah dia. Sukar untuk melepasi garisan tengah pasukan negara. Ini bermakna pintu gol Chelsea tidak akan diasak jika bola berada dalam kawasan negara pasukan Malaysia. Mark Schweizer, penjaga gol pasukan Chelsea, belum lagi melakukan sebarang menerima percubaan tepat dari Amri dan juga Noh Syahrul. Satu percubaan dia dilakukan oleh penjaring gol pertama Bertrand Traore. Ya, Traore melihat Fariza Malias berada sedikit terkehadapan daripada pintu gol beliau dan terus membuat lob dari hampir tengah padang. ...17 minit separuh masa yang pertama. Kini dianggarkan lebih 45,000 penonton sudah pun memenuhi Stadium Shah Alam yang boleh memuatkan hampir 80,000 penonton. John Terry, kapten pasukan Chelsea. Ivanovic. Kekal ditampan oleh Traore.
kawalan tidak kemas dari Guru Sami. Azizi. Offside kedudukan Amri Yahya. Pemain yang percaya menewaskan Van der Sande ketika pelawanan menentang pasukan Manchester United. Ya, satu hantaran jauh yang mencari Amri Yahya. Jelas Amri dalam keputusan kedudukan offside. Tetapi Syauki, saya rasa itulah antara pendekatan-pendekatan yang patut digunakan oleh pasukan negara. Sekali-sekala membuat hantaran-hantaran jauh. Sekarang ini seolah-olah mereka tidak berani, mereka takut untuk mencari hantaran jauh dan menggunakan hantaran-hantaran pendek saja. Hazard. Chelsea kembali menyerang. Traore kembali untuk Hazard. Kamil Al-Sisi dapat membaca umpanan itu. Hazard. Ivanovic untuk Essien. Bertrand. Kerakan Ryan Dominic Bertrand. Dia cuba melakukan hantaran lintang, namun Mahali Jasuli sudah dapat membaca hantarannya. Lontaran diambil sendiri oleh Bertrand. Bertrand untuk Ezzan. Hazard di sana. Chelsea menguasai penuh permainan yang sudah masuk minit yang ke-20. Satu kuisan cantik. Tolakkan ke depan mencari Hazard. Namun Nick Muhammad Syahrul Azim percaya menenangkan asakan yang dilakukan oleh Eden Hazard. 20 minit, Chelsea menguasai kawasan Malaysia dan permainan keseluruhan, Rosli. Ya, betul. Penguasaan permainan memang keseluruhannya memihak kepada Chelsea, Syauki. Kita ingin melihat pasukan negara keluar daripada kawasan sendiri dan membuat serangan-serangan yang sekurang-kurangnya dapat mencari tindakan penyudah. Satu keputusan tepat dilakukan oleh Nangkur Amir Nur Muhammad memberikan advantage. Kunalan. Nasaruddin untuk Kunalan. Ruang yang sedikit sempit berhadapan dengan Ivanovic. Kunalan hantaran ke dalam. Jadi tanduk dibaca hantaran itu oleh Bertrand dan Malaysia mula mengasah. Mahali membuka permainan untuk Amri. Amri Yahya cuba masuk ke dalam. Amri di sana. Itu merupakan asakan terbaik yang dilakukan oleh pasukan Malaysia melalui Amri Yahya. Ya, ya, kita lihat nampaknya Amri Yahya seorang saja yang berani untuk membuat kelecekan dan mencuba untuk mengatasi pemain-pemain Chelsea. Cantik tendang itu, peluang Guru Sami. Oh. Satu pergerakan badan yang baik, hampir-hampir Schweizer dikelirukan melalui percubaan ke Guru Sami. Ya, inilah yang kita inginkan, Chauki. Serangan-serangan walaupun sekali-sekala, tapi setiap serangan akan mempunyai tindakan terindah sekurang-kurangnya memberi asakan ataupun cabaran kepada benteng Chelsea. Amri Yahya mengambil sepakan penjuru yang pertama untuk Malaysia. Sepakannya cantik, terlepas. Lontaran untuk pasukan Malaysia. Malaysia sudah pun mula menunjukkan asakan. Nick Syahrul Azim. Aidit. Mahali. Shakir. Buka permainan untuk Amri Yahya. Amri. Satu hantaran lambung. Mencari Kunalan.
bukan Kunalan. Sedikit perlahan mudah ditangkap oleh Mark Schweza sebentar tadi. Amri mencari Guru Sami di sebelah kanan. Guru Sami menanduk ke dalam semula mencari Nosharo, tetapi Mark Schweza terlalu tinggi. Nosharo Idan Taha. Terlepas dari kawalan dikuasai semula oleh pasukan Chelsea. Lukaku. Romelu Lukaku. Lepas. Lukaku mara ke depan dalam kawasan bahaya. Shakir. Bali. Nampaknya di 4 minit terakhir sebelum ini, corak permainan pasukan Malaysia ada sedikit peningkatan di bahagian depan, Rosli. Betul. Ini saya lihat kerana mereka lebih berani untuk mencari hantaran-hantaran yang lebih susah, lebih sukar dan tidak saja menghadkan diri mereka kepada hantaran-hantaran selamat. Perlu mengambil risiko untuk membukakan perlawanan ini. Kurusami. Dia melakukan satu tending cantik sebentar tadi, disusuli rembatan, namun bola membias. Nosharo Idan Taha. Sambil itu corak permainan Nosharo, saya kira mungkin sedikit ke bawah. Dia agak jarang berada di bahagian tengah. Dan setakat ini hanya Amri yang dilihat mempunyai corak permainan asakan untuk memberi tekanan kepada benteng pertahanan Chelsea. Ya, mungkin bila jarang-jarang mendapat bola, striker selalunya mempunyai kecenderungan untuk turun ke bawah mencari bola sedikit. John Terry melakukan clearance. Agak menarik juga kita menyaksikan Mahali Jasuli diturunkan di bahagian midfield. Dia pernah beraksi di bahagian itu, namun kita tahu posisi asal Mahali Jasuli adalah di bahagian back kanan. Dan dia merupakan pemain pertahanan sebelum ini yang mempunyai kekuatan untuk melakukan larian serta mutu kelecekan menarik. Ya, satu tarikan kita lihat yang dibuat oleh Nosharo yang menjatuhkan pemain Chelsea. Itulah kesalahan yang diberikan oleh pengadil. Sambil itu permainan di dihentikan seketika dan inilah gol pertama pasukan Chelsea yang dijaringkan oleh Bertrand Traore. Kita lihat dummy sebenarnya oleh Eden Hazard yang membenarkan Traore untuk mengambil percubaan itu. Dan Guru Sami membuat percubaan yang terkena pemain Chelsea sedikit saja terlepas. Bagi pasukan Chelsea, selepas ini mereka akan berkunjung ke Indonesia untuk mengakhiri lawatan jelajah Asia dengan menentang pasukan Indonesia yang juga pada pelanan itu dikenali sebagai Piala BNI di Stadium Bung Karno. Jose Mourinho memasang impian cita-cita untuk kembali meletakkan pasukan Chelsea sebagai pasukan yang dihormati dalam saingan Liga Perdana Inggeris bagi musim baru. Satu minit masa rehat dipraktikkan pada pelanan persahabatan ini, Rosli. Ya, betul. Ini ialah bertujuan untuk membenarkan pemain-pemain minum kerana cuaca panas dan ini juga merupakan salah satu daripada cara mereka mempersiapkan pemain. Perlawanan tidak rasmi begini boleh dibincang, boleh dirancang tentang peraturan-peraturan yang boleh dipakai. Michael Essien, bintang bola sepak Tarikana. Apabila dia mendapat maklum
Jose Mourinho akan kembali membimbing pasukan Chelsea. Essien mengambil keputusan untuk menyerang semula Chelsea pasukan kegemarannya itu. Satu tanggungkan ke depan. Oh, satu percubaan kencang Kevin De Bruyne. Satu percubaan yang mungkin tidak dijangka dilakukan oleh De Bruyne. Ya, yeah. Satu hantaran daripada belakang yang disempurnakan oleh De Bruyne. Dan kita lihat De Bruyne dalam aksi membuat percubaan tadi tercedera. Dan kita lihat, ini dia hantaran terus daripada Mark Schwarzer sebenarnya. Lukaku menyambung sedikit dan di luar kotak penalti. De Bruyne membuat rematan first timer. Kita lihat, itu dia. Lonjakan dari Lukaku dan De Bruyne menewaskan Fariza Malias. Sedikit di bawah palang gol, Chowki. Saya dapat perhatikan pendaratan kaki kanan De Bruyne ketika dia melepaskan tembakan itu. Sedikit tidak mendarat dengan tepat dan dia terseliuh sebenarnya setelah menjaringkan gol kedua pasukan Chelsea. Ya, bahagian pergerakan pergelangan kaki kanan beliau yang mengalami kecederaan. Goal for Chelsea FC scored by Brazil's number 15, Kevin De Bruyne. Jadi De Bruyne, pemain antara bangsa Belgium, setelah menjaringkan gol kedua, dia tidak dapat meneruskan permainan kerana kaki kanannya terseliuh setelah dia melepaskan sepakan kencang voli menewaskan Fariza Malias. Apapun, Chelsea sudah pun mendahului pasukan Malaysia 2-0. Pertukaran pemain dilakukan oleh Chelsea. Itulah tadi hasilnya jika mempunyai seorang penjaga gol yang mempunyai pandangan jauh, ya Chowki. Mark Schwarzer daripada kotak penalti sendiri terus menghantar ke depan, mencari Lukaku untuk melonjak kepada De Bruyne. Kekalahan terbesar yang dicapai oleh pasukan Malaysia, yang dicatatkan oleh pasukan Malaysia menentang Chelsea adalah pada tahun 2003 di mana mereka tewas 1-4. Traore. Ivanovic ke depan. Lukaku. Tinggi tegak pemain itu, Romelu Lukaku. Bertindak selaku striker untuk pasukan Chelsea. Perhatikan bagaimana De Bruyne tadi, dia menanti dan sudah pun dapat menjangka bahawa Lukaku akan melakukan setting melalui tandukan. Ya, betul. Itu merupakan keseriasan antara dua pemain berpengalaman. Islam Feroz dimasukkan. Percubaan Asian sambil itu tidak tepat. Fariza Malias tewas dua kali setakat ini. Permainan berbaki 14 minit lagi. Kita harap pasukan Malaysia mampu menjaringkan satu gol untuk merapatkan kedudukan. Namun setakat ini hanya 3 ataupun 4 serangan terbaik yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Dan kini Chelsea merancang sesuatu melalui sebelah kiri. Lukaku, hantaran lintang. Tandukan Nick Syahrul Azim dikawal oleh Ideal. Lukaku, Romelu Lukaku. Chelsea banyak menggunakan Lukaku. Oh, satu back heel dilakukan oleh Eden Hazard namun terkena Fariza Malias, hampir-hampir memberikan gol ketiga pasukan Chelsea. Ini dia, Lukaku membawa bola ke garisan gol dan menarik ke belakang untuk mencari pemain di near post. Malangnya tindakan Eden Hazard terkena pemain negara. Eden Hazard dengan sepakan penjuru pasukan Chelsea.
Bola sudah pun melintasi garisan tepi untuk sepakkan gol pasukan Malaysia. Dari Lukaku, Shawky perlu mempamerkan aksi yang baik pada kali ini kerana musim lepas beliau telah dipinjamkan ke West Bromwich Albion, ya. Dan saya pasti beliau ingin menarik perhatian Jose Mourinho supaya beliau tidak dipinjamkan lagi dan diturunkan dalam skuad utama. Jose Mourinho juga dilaporkan Rosli memberi amaran kepada pemain-pemain senior seperti John Terry, Frank Lampard agar memastikan tahap kecergasan mereka sentiasa berada di tahap terbaik. Kerana dia hanya akan memberi ruang kepada pemain-pemain yang memenuhi kriteria-kriteria untuk meneruskan perjuangan pasukan Chelsea pada musim baru nanti. Hazard di sana. Hazard. Dia melihat Lukaku namun hantarannya ditampan. Ya, betul seperti kata anda tadi, Shawky. Terlihat ini dia kekasaran ke atas North Sharol. Kaki panjang yang dimiliki oleh Wilfred Cornelis Van Hinkel, pemain tengah baru dalam pasukan Chelsea. Namun malam ini Hinkel nampak banyak beraksi selaku defensive midfielder, di mana Essien yang banyak menggerakkan, mencaturkan pergerakan-pergerakan, menyambung pergerakan pasukan, menyerang pasukan Chelsea. John Terry mengawal Noh Syahrul Idran Talha. 33.5 meter jarak jauh dari pintu gol. Apakah Amri akan melakukan percubaan terus? Ya, sambil mengharapkan bola muntah. Sama-sama kita tunggu. Ya, terlalu jauh untuk percubaan terus dan mungkin akan membuat hantaran ke depan untuk mencari tandukan. Hinkel dan Feroz Islam lakukan pentek. Amri. Percubaan dari Amri percaya dikawal oleh Mark Schuasa. Ya, sudah pasti tendangan seperti itu tidak akan dapat menewaskan penjaga gol berpengalaman seperti Mark Schuasa. Tepat tetapi terlalu senang untuk Schuasa. Chelsea menguasai 58% permainan. Malaysia jarang melakukan serangan. Pergerakan-pergerakan serangan banyak berakhir di bahagian tengah. Kurusami Mahali serta Shakir Shari. Ya, anda bercerita pasal Mourinho tadi, Chelsea. Mourinho memerlukan semua pemain-pemain beliau berada pada tahap yang tinggi kerana itulah pendekatan taktikal yang diminati oleh Mourinho, itu menghidupkan kemahiran ataupun keupayaan setiap pemain. Sebagaimana yang beliau telah lakukan kepada Cristiano Ronaldo di Real Madrid, dapat mengeluarkan potensi pemain-pemain secara maksimal. Dari colokan The Special One kepada The Happy One, apakah anda rasa bahawa colokan baru yang digemari oleh Jose Mourinho itu memberikan tekanan kepada pemain-pemain Chelsea? Mourinho adalah seorang pengurus yang suka menggambarkan perasaan beliau kepada orang ramai, Shawky. Dan saya pasti The Happy One ialah kegembiraan beliau kerana dapat kembali semula untuk mengendali Chelsea. Bagaimanapun, The Blessed One, Datuk K. Raja Gopal pasti sedikit tertekan kerana pasukannya sedang ketinggalan 0-2 ketika ini. Satu kuisan ke depan Lukaku. Lukaku, Romelu Lukaku. Namun Azizi berjaya mengekang Nick Shahrul Azim. Mahali. Dikawal oleh Mahali Jasuli. Tolakkan cantik. Amri. Dia cuba mencari Noh Syahrul Idran Talha namun Ivanovic menggunakan dadanya untuk mengantar semula bola kepada Mark Schuasa. Ini dia satu kemahiran ataupun keyakinan diri yang ditunjukkan oleh Ivanovic untuk mengembalikan bola kepada Schuasa dengan cara yang luar biasa sedikit, Chowki. Sambil itu, pasukan negara kita
akan menentang pasukan Bahrain pada pelawanan ketiga kumpulan D di pusingan kelayakan Piala Asia 2015 pada 15 Oktober nanti. Selepas pelawanan menentang pasukan Chelsea, pasukan Malaysia akan berkunjung ke Jepun untuk kerangka pelawanan di sana. Dan ketika ini Chelsea, Jose Mourinho sudah pun mengarahkan pemain-pemainnya melakukan warming up, termasuk penjaga gol Peter Cech, penjaga gol utama pasukan Chelsea. Setakat ini hanya satu pertukaran dilakukan oleh Jose Mourinho berikutan kecederaan yang dialami oleh penjaring gol kedua De Bruyne, Amri Yahya. Cantik untuk Nur Syahrul. Sepakan Nur Syahrul terhalang. Ideal. Percubaan jauh dari Ideal. Sudah pun ada bedilan dilakukan oleh Ideal Zafuan. Percubaan-percubaan jauh seperti itu sebenarnya perlu dilakukan oleh pasukan Malaysia, Rosli. Lebih banyak. Ya. Yeah. Itulah yang kita tunggu-tunggu kerana kita tahu kemampuan yang dimiliki oleh pemain-pemain negara, tetapi sekarang ini saya melihat mereka terlalu konservatif, mereka terlalu berhati-hati. Sudah ditanduk keluar oleh John Terry untuk memberikan lontaran ke dalam pasukan Malaysia. Kinkel mengeluarkan bola dari kawasan bahaya tadi. Ini dia. Ideal percubaan daripada jarak lebih kurang 30 meter dapat dibaca oleh Schwarzer. Namun, inilah yang mengelirukan sedikit Schwarzer itu. Terkena Michael Essien yang menyebabkan perjalanan bola sedikit terubah. Sarurian Putra akan melakukan lontaran ke dalam. Permainan berbaki 6 minit lagi di separuh masa yang pertama. Malaysia ketinggalan 0-2. Hazard, Lukaku. Perlu lebih berani pemain-pemain negara, ada sedikit seolah-olah mereka tidak begitu yakin, terlalu memberi penghormatan kepada barisan pemain Chelsea. Chelsea menyerang ketika ini. Traore ke tepi. Bertrand. Essien ke belakang. Ivanovic, Hazard banyak menyumbang kepada corak serangan pasukan Chelsea sambil Essien digunakan selaku dinding untuk menggerakkan setiap serangan pasukan Chelsea, Rosli. Ya, kita lihat kebanyakan bola daripada tengah padang akan lalu ke Michael Essien dahulu sebelum dibuat hantaran kepada pemain-pemain lain. Dan Hazard, kita memang tahu itulah kegemaran beliau, kelajuan dan juga kegemaran untuk menyerang. Amri kelihatan sedikit kecewa dengan cara permainan Mahali Jasuli, rakan sepasukannya dalam pasukan Selangor. Ya, Mahali seperti hilang terus ya Syauki dalam perlawanan ini. Kita tahu beliau mempunyai kemampuan, kemahiran untuk bermain di bahagian midfield, tetapi tidak mendapat bola pun dalam perlawanan ini. Bagaimana anda melihat tentang sumbangan bahagian tengah ataupun prestasi midfield pasukan negara? Pada pandangan saya, ianya tidak begitu cukup berfungsi, Rosli. Ya, sukar untuk diukur pada waktu ini, Syauki, kerana kurang mendapat bola dan sentiasa didominasi oleh pemain-pemain seperti Essien, Eden Hazard dan De Bruyne yang telah keluar tadi. Asarudin. Ivanovic mengait kaki Kunalan, sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Tinggal 3 minit lagi untuk Malaysia mencari gol pertama. Chelsea memperolehi gol pertama seawal minit yang ke-6 melalui Bertrand Traore. Hampir dapat lewaskan Ideal, namun Ideal menggunakan kecekapan yang menampan bola itu tadi. Shakir. Satu umpanan
memberikan tekanan kepada Mahali. Oh, satu dadaan cantik. Romelu Lukaku. Ya, kita lihat Lukaku menggunakan ketinggian dan juga kekuatan fizikal beliau untuk melompat dan mendada bola itu tadi. Essien. Ivanovic. Mencari Lukaku. Kurusami. Shakir banyak bertindak selaku defensif. Shakir. Mahali. Nasaruddin Putra Omar. Kurusami terpaksa menolak ke belakang. Aidil, Kapten Pascal Malaysia. Kurusami. Hantaran Kurusami mencari Amri ditampan oleh Ivanovic. Kembali dikuasai oleh pasukan Chelsea. Asal. Amri. Nosharo menanti di bahagian tengah. Cantik. Satu body check kemas dilakukan oleh Chaloba. Dan kini Romelu Lukaku, striker pasukan Chelsea. Satu hantaran. Perhatikan John Terry naik ke atas dan mengharapkan bola naik sedikit dari hantaran Lukaku, namun hantaran Lukaku sedikit ke dalam. Ya, tanpa disedari John Terry secara senyap-senyap menyusup masuk ke dalam kotak penalti negara. Tidak ada seorang pun yang menjejaki beliau. Nur Syarul tidak sedar. 3 minit masanya dilanjutkan oleh pengadil perlawanan Nagur Amir Nur Muhammad pada perlawanan persahabatan antarabangsa di antara pasukan Chelsea berjersi putih menentang pasukan Malaysia. Chelsea memperoleh gol pertama melalui Traore pada minit ke-6 dan gol kedua menyusul pada minit ke-29 melalui Kevin De Bruyne, pemain antarabangsa Belgium itu yang melakukan satu voli kencang dan turut menyaksikan dia gagal meneruskan permainan kerana kaki kanannya selepas menyepak kencang terkehel. Azizi direhatkan. Malaysia membawa masuk Fadli Shaz, pemain yang mewakili pasukan negara kita di kejohanan sukan universiti dunia di Kazan baru-baru ini. Dia bersama Ruben beraksi untuk pasukan Malaysia di kejohanan universiti dunia. Kurusami antara ke bahagian belakang, namun sudah pun dikepit pergerakan Amri sambil Schweizer meluru keluar untuk menangkap kemas. Ya, Mark Schweizer dulunya dari Fulham di bawah khas masuk ke Chelsea oleh Mourinho untuk memberi cabaran kepada Peter Cech. Beliau tidak mau Peter Cech terlalu selesa, terlalu yakin di pintu gol. Kemasukan Schweizer sudah pasti akan memberikan persaingan di jersey nombor 1 untuk Chelsea. Bagi pengendali pasukan Chelsea sambil kita menyaksikan satu terjahan yang dilakukan oleh Nick Shahrul Azim untuk mengawal, mengekang pergerakan Eden Hazard sebentar tadi. Tiga minit masa yang dilanjutkan. Nick Shahrul Idlan Talha kurang menyinar setakat ini. Nick Shahrul. Kurusami. Ditampan oleh Ivanovic. Kembali untuk Amri. Amri dihalang. Nosharo cuba masuk. Namun Ivanovic percaya mengawal pergerakan Ivanovic. Nosharo Ildan Taha. Satu kawalan kemas ditunjukkan oleh Ivanovic tadi.
Saya kira sangat di bahagian depan memerlukan corak permainan yang mengasah seperti apa yang dilakukan oleh Amri Yahya, dan Noel Sharo mempunyai corak permainan yang sebegitu, namun dia tidak begitu setakat ini berpeluang untuk memperagakan mutu kelecekannya, Rosli. Ya, dua pemain depan kita, Amri dan Noel Sharo, mempunyai kelebihan yang anda sebutkan tadi. Malangnya sokongan dari bahagian tengah amat berkurangan sekali. Dan kita tahu di negara kita sekarang memang tidak ada seorang pemain tengah yang berkalibar, berkualiti yang boleh membuat perubahan kepada permainan. Aidil Zafar. Cari kawal oleh Hinko. Bertrand. Ferus Islam. Pemain gantian masuk menggantikan penjaring gol kedua. Jibrun. Ivanovic. Branislav Ivanovic. Pek kanan paskan Chelsea, beraksi cemerlang setakat ini. Oh, cantik, tidak offside. Lukaku. Romelu Lukaku meletakkan Chelsea kemas untuk mendahului 3-0. Dia berjaya meninggalkan perangkap offside yang dilakukan oleh benteng pertahanan paskan Malaysia. Kita lihat larian bijak yang dilakukan oleh Lukaku. Ini dia, Lukaku membuat larian diagonal ataupun pepenjuru untuk menewaskan keseluruhan benteng perlawanan pertahanan negara dan juga mengelurkan Fariza Malyas dengan satu placing ke sebelah kiri. Tidak ada pemain yang menjejaki Lukaku sebenarnya. Fadrisias tidak menjangka bahawa Romelu Lukaku percaya meninggalkannya dengan pantas tadi. Apapun, Ragu-ragu Ibnur Muhammad sudah pun menamatkan perlawanan separuh masa yang pertama di antara pasukan Chelsea menentang pasukan Malaysia. Menyaksikan 3 gol diperoleh oleh pasukan Chelsea melalui Traore pada minit ke-6. Gol kedua dilakukan oleh Kevin De Bruyne pada minit ke-29. Dan ketika permainan ditambah 3 minit oleh pengadil perlawanan, Romelu Lukaku percaya meninggalkan perangkap offside untuk memberikan Chelsea mendahului pasukan Malaysia 3-0. Debamba akan berpasangan dengan Hazard di bahagian depan untuk pasukan Chelsea, merupakan sebahagian dari 8 pemain yang dibawa masuk oleh Jose Mourinho untuk memperkuatkan pasukan Chelsea di separuh masa yang ke-2 ini. Chelsea 3, Malaysia 0. Ya, kalau separuh masa pertama benteng negara terpaksa mengambil kira ataupun berhadapan dengan Romelu Lukaku, kali ini Dembaba pula. Satu cabaran sengit tapi sedikit berbeza. Kerry James Cahill tiba masuk di separuh masa yang kedua untuk beraksi di bahagian center back pasukan Chelsea. Cahill untuk Ashley Cole. Kandungan dua pemain England di bahagian pertahanan untuk pasukan Chelsea. Oh, cantik. Satu dami ditinggalkan oleh Debamba. Clearance dilakukan oleh Fadli Shaz. Oliveira dos Santos. Pemain gantian untuk Chelsea. Shakir ke belakang untuk Fadli Shaz. Fadli Shaz merupakan pemain pertama yang ditukar oleh Dato' K. Raja Gopal di separuh masa yang pertama dengan merehatkan Azizi. Selepas ini Chelsea akan berkunjung ke Gelora Bung Karno untuk mengakhiri jelajah Asia mereka sebelum menjelang musim baru Liga Inggris yang dijadualkan pada 17 Ogos nanti.
Nosharo. Cari Mali Jasuli. Namun Ashley Cole has it di sana. Chelsea mengasah. Andrew Scheller bergerak di bahagian depan. De Bamba. De Bamba. Cantik gerakan De Bamba. Namun meluru keluar Fariza Malia Sonto menghalang asakan yang dilakukan oleh De Bamba. Victor Moses yang bergerak di depan tadi, pemain nombor 13 untuk pasukan Chelsea. Cahill ke tepi untuk Ashley Cole. Ramirez. Andre Scheller, pemain antarabangsa Jerman. Sepakan percuma. Shakir dipersalahkan kerana menghalang pergerakan Eden Hazard. Ya. Ya, memang satu asakan keras daripada belakang yang di lakukan oleh Shakir. Terdapat sedikit perubahan permainan yang dipamerkan oleh pasukan Chelsea, Rosli. Mereka kali ini di separuh masa yang kedua dilihat bergerak sedikit laju berbanding corak permainan placing hantaran-hantaran pendek di separuh masa yang pertama tadi. Ya, mungkin itulah arahan yang telah diberikan oleh Jose Mourinho di bilik persalinan tadi. Namun saya yakin belum ada tactical secara spesifik. De Bamba, Ashley Cole naik ke atas. Namun ideal pantas meluru menghalang gerakan larian Ashley Cole. Ideal nampak beraksi cemerlang malam ini, Rosli. Dia bukan saja berjaya mengawal bahagian pertahanannya, namun dia kerap juga naik ke atas. Dan di separuh masa yang pertama tadi, dia melakukan percubaan terus. Ya, kita harapkan beliau akan terus meningkatkan prestasi beliau menjadi lebih konsisten agar benteng pertahanan negara lebih mantap di bawah kawalan beliau. Sambil itu, permainan terhenti seketika kerana De Bamba sedang membetulkan tali kasutnya. Saya kira muka kasutnya ketika sebentar tadi. Scheller. Scheller di sana, percubaan Andre Scheller. Percubaan pertama dilakukan oleh Scheller menuju tempat Fariza Malias. Ini dia pemain yang dibawa masuk oleh Jose Mourinho untuk membarisi pasukan Chelsea, menunjukkan keinginan beliau, keyakinan beliau untuk membuat percubaan daripada jauh tadi. Kawalan yang dilakukan oleh Hazard tidak menjadi. Clearance dilakukan oleh Aidil Ramirez. Pemain antarabangsa dari Brazil. Scheller. Scheller. Terlepas kawalan Ramirez. Nur Syahrul Idran Talha. Nur Syahrul. Nur Syahrul berkeliaran di bahagian belakang. Tolakan cantik untuk Amri. Satu umpanan menarik dilakukan oleh Guru Sami. Ya, kita lihat Guru Sami melihat larian Amri Yahya. Sepatutnya Amri boleh bergerak ke depan tetapi memilih untuk berpusing. Kita lihat beliau mempunyai ruang di hadapan tetapi saya jangkakan beliau mencari kaki kanan beliau yang lebih selesa. Ashley Cole. De Bamba, oh, satu percubaan kencang. De Bamba.
Cepamba cuba menjelaskan sesuatu kepada Nagur Abir. Ya, itulah kualiti yang ditunjukkan oleh Dembaba tadi dengan satu rembatan kencang. Bola sepakkan pencuru melepasi kawasan garis tepi untuk sepakkan gol pasukan Malaysia. Dembaba menjaringkan 29 gol bersama pasukan Newcastle United sebelum mewakili pasukan Chelsea. Ya, dari luar kotak penalti percubaan itu, walaupun ada 2-3 orang pemain negara, tetapi beliau menunjukkan keberanian, keyakinan untuk membuat percubaan. Chonteri sudah pun direadkan oleh Jose Mourinho. Tempat beliau diisi oleh James Cahill. Di separuh masa yang pertama, permainan dihentikan seminit untuk memberi ruang kepada pemain kedua pasukan. Menteri Belia dan Sukan kelihatan di sana. Oh, satu terpas cantik. Sekali lagi Aidil mematahkan hantaran lintang yang dilakukan oleh pasukan Chelsea melalui Van Hinkel. Ya, Schürrle mendapat lorongan yang begitu baik sekali di sebelah tepi. Cuba mencari Dembaba di tengah, dapat dihalang oleh Aidil. Sekali lagi satu serangan pantas dari Chelsea yang berjaya mematahkan ataupun memecahkan benteng negara. Ramirez melakukan percubaan tadi. Hazard, Chelsea mengasah. Masih lagi dikawal oleh Eden Hazard. Dick Sharul Azim mengekang kemarahan Hazard. Schürrle pula sekali ini sampai ke garisan gol. Terlihat menarik bola ke belakang. Cuba mencari pemain tetapi terlalu jauh hantaran beliau. Schürrle nampaknya bermain di kiri dan juga di kanan, di mana-mana tempat saja Syauki. Malaysia akan membawa masuk, telah pun membawa masuk Syafiq Rahim dan melihatkan Guru Sami. Syafiq Rahim, midfield pasukan JDT dan Amir Zuan Tash Tajuddin, pemain pertahanan pasukan ATM. Dimasukkan merehatkan Asaruddin Putra Omar. Jadi dua pertukaran di separuh masa yang kedua dilakukan oleh Dato' K. Raja Gopal. Pertukaran di bahagian tengah dan satu pertukaran di bahagian midfield. Dengan Chelsea terus mengasak ke kubu Malaysia. Umpanan dari Ramirez mencari Dembaba. Nur Farhan juga dimasukkan. Nur Farhan. Aidil. Hantaran ke depan dari Aidil namun kenalan sedikit ke bawah. Hinkel membuka ruang ke sebelah tepi. Ada tolakan dilakukan oleh Nur Syahrul Idran Taha ke atas Wallace Oliveira. Ya, asakan dari belakang oleh Nur Syahrul menjatuhkan Wallace di tepi garisan. Van Hinkel, Dembaba, Schürrle menanti. Hantaran ke sebelah tepi. Satu chip tandukan. Oh,
hampir-hampir memberikan gol keempat dari tandukan Eden Hazard. Ya, Victor Moses. Victor Moses berjaya melepaskan diri di sebelah kanan, membuat hantaran. Memang beliau mencari kepala Eden Hazard. Malangnya tandukan ini tersasar sedikit. Beliau sudah nampak bahawa Farizal Marlias berada di hadapan sedikit dan membuat placing ke penjuru atas pintu gol, tidak menjadi. Victor Moses bertindak selaku sayap kiri pasukan Chelsea. Shella Tebamba dan juga Hazard membantu serangan pasukan Chelsea. Tebamba. Tebamba. Ashley Cole. Van Hinkel terlepas. Cuba dirampas oleh Amri. Namun Cahill kembali menguasai permainan. Mahali dipersalahkan kerana menarik Tebamba. Sepakan percuma untuk pasukan Chelsea. Ya, itu dia. Mahali berasa asak dengan Tebamba dan terpaksa menghalang dengan cara yang salah. Dan Mahali nampaknya sudah dikembalikan ke posisi back kanan ya, Syauki. Di separuh masa pertama tadi, Syauki, pada saya Mahali seperti hilang punca bermain di tempat yang baru. Dan di back kananlah rumah beliau yang sebenarnya, yang mana beliau akan dapat mempamerkan permainan yang lebih mantap. Victor Moses. Aksi separuh masa kedua ini, Syauki, ialah merupakan aksi mencari persefahaman di antara pemain-pemain kerana terlalu banyak pertukaran yang telah dibuat baik di pasukan Chelsea maupun di pasukan negara. Sudah pasti tidak ada pendekatan taktikal yang spesifik kerana permainan yang pemain-pemain yang berbeza-beza. Ramirez, midfield pasukan Chelsea, satu hantaran jauh. Dia mencari Andre Schürrle. Ramirez mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Michael Essien. Satu umpanan cantik, pembacaan kedudukan yang baik. Ya, itulah satu tanda pemain midfield yang pintar. Daripada tengah padang dapat membaca, dapat mencari pemain-pemain yang terbuka di bahagian hadapan. Ideal. Mahali Jasuli. Kita belum melihat Syafiq Rahim menerima bola ya, Syauki, di semenjak beliau masuk ke permainan tadi. Dan Syafiq Rahim pada saya, jika kena pada harinya, kena pada formnya yang betul, beliau dapat menghasilkan sesuatu dalam mana-mana permainan bola sepak. Andre Schürrle. Amir Zuan Tash Tajuddin sudah mengawal pergerakan Tebamba. Permainan separuh masa yang kedua masuk minit yang ke-60 pada pertemuan Jelajah Asia, pelanan persahabatan antarabangsa di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Chelsea di Stadium Shah Alam. Chelsea 3, Malaysia 0 dengan Chelsea menguasai 62% permainan. Mereka melakukan 8 pertukaran pemain di separuh masa yang kedua, termasuk merehatkan John Terry, kapten pasukan. Dan kini corak permainan Chelsea dari apa yang dapat dikesan agaklah pantas berbanding separuh masa yang pertama, dengan bahagian depan pasukan Chelsea kini diteraju oleh Tebamba, pemain import pasukan Chelsea dari Senegal yang dilahirkan di Perancis. Lukaku menjaringkan gol ketiga pasukan Chelsea di separuh masa yang pertama ketika permainan dilanjutkan 3 minit. Dua gol awal dijaringkan oleh Traore pada minit ke-6. Dan gol kedua melalui De Bruyne melalui voli kencang pada minit ke-29. Ya, lebih lekas sikit aksi permainan Chelsea di separuh masa kedua ini. Pemain-pemain mereka tidak memegang bola dengan begitu lama, terus saja melepaskan
hantaran kepada pemain-pemain pasukan sendiri. Nur Farhan. Umpanan Mahuli tidak lepas. Dia cuba untuk menewaskan depan-pa dikawal semula oleh Mahuli. Nur Syahrul, Idran Talha di sana. Syakir. Buka permainan untuk Syafiq. Tolakkan ke sebelah tepi untuk Kunala. Malaysia mula melancarkan serangan. Kunala. Tidak ada tackle keras dilakukan oleh Wallace Oliveira dos Santos. Terlihat ulang tayang sama ada ini satu tackle ataupun simulasi. Mungkin ada sentuhan sedikit saja daripada Wallace tadi yang menyebabkan Kunalan terjatuh. Amir Zuantas Tajuddin mengawal depan pah. Lontaran ke dalam untuk paskan Chelsea. Chelsea merangkul dua kejuaraan Liga Perdana Inggeris secara berturut-turut bagi musim 2004-2005 dan 2005-2006 di bawah Jose Mourinho. Satu antaran cantik. Hampir-hampir Victor Moses percaya menyudahkan hantaran kemas Eden Hazard. Terlihat Victor Moses bergerak tetapi Mahali Jasuli berdiri terpacak beliau di situ hanya melihat bola saja dan itu menyebabkan Farizal Marlias dicabar tadi. Nampaknya rantau Asia mempunyai daya tarikan yang begitu kuat ya Syauki, kena empat pasukan handal Liga Perdana Inggris berada di rantau Asia pada ketika ini. Chelsea, Manchester United, Arsenal dan juga Liverpool. Jika kita lihat dari segi jumlah penduduk di Asia, sememangnya Liga Perdana Inggris menjadi antara perhatian utama yang digemari oleh peminat bola sepak. Oh! Namun Peter Cech percaya bangkit semula dan peluang Syafiq. Terlepas pergelutan dengan Ramirez dikawal semula oleh pasukan Chelsea. Peter Cech mengundang keadaan yang sedikit mendebarkan tadi. Amir Zuantash Tajuddin terpaksa menolak keluar. Pemain yang dilahirkan dari Liga APT mewakili pasukan UiTM dan inilah kesilapan Peter Cech, namun dia mengawal tenang. Ya, satu hantaran ke belakang yang sedikit sedikit kuat kepada Peter Cech tadi yang menyebabkan berlaku sedikit kekeliruan. Jose Mourinho mengekalkan Hazard dan juga Van Hinkel di separuh masa yang kedua. Dan barulah kini Van Hinkel, pemain baru pasukan Chelsea dari Belanda itu direhatkan. Dan Chelsea akan membawa masuk Lucas Dominic Piazon, pemain dari Brazil. Dan juga Joshua Mark Meeker. Pemain-pemain muda yang diperkenalkan oleh Chelsea ke dalam skuad mereka dan inilah peluang untuk Mourinho melihat mereka dalam aksi perlawanan untuk beliau menganalisis kesesuaian setiap pemain bagi skuad beliau. Permainan masuk minit yang ke-66. Sentuhan pertama dari Joshua Mark Meeker.
Andre Scheller. Ashley calls it up on offside. Shut up at the current mine. Lesia Kamamaso, Nazmi Faiz Manso, Nosharul Adlan, Nosharul direhatkan, Safi Salih di bawah masuk. Shakir turut direhatkan. Ya, Safi Salih pemain yang sudah lama diharapkan oleh penonton untuk menghasilkan sesuatu untuk pasukan negara. Begitu juga dengan Nazmi Faiz Mansor. Para peminat ingin melihat apa yang telah ditimba, dipelajari semaktu di Portugal dahulu. Cahill. Sambil itu Peter Cech dilaporkan antara pemain senior dalam pasukan Chelsea yang gembira dengan kembalinya The Happy Ones untuk Chelsea musim baru, Rosli. Ya, sudah pasti. Mungkin cara Mourinho menguruskan pemain ataupun man management beliau yang mungkin berhasil berkesan dan membawa kestabilan dalam mana-mana pasukan. Perkerutan di antara Nazmi Faiz Manso dan Andre Scheller sebentar tadi. Sambil itu sudah agak ramai juga pemain-pemain bintang-bintang pasukan Jerman beraksi dalam Liga Perdana Inggeris. Podolski jika ketika musim lalu dia bersama dengan pasukan Arsenal. Oh, ya, sekali lagi hantaran ke belakang kepada Peter Cech yang agak laju menyukarkan beliau untuk mengawal keadaan. Sepakan penjuru akan dilakukan oleh Nur Farhan. Ideal untuk Nur Farhan. Dikepung namun ada halangan dilakukan oleh Joshua. Dua orang berhadapan dengan Nur Farhan dan Joshua dan Scheller yang menyekat kemarahan Farhan di situ. Ini memberikan satu peluang untuk pasukan negara melancarkan bola terus ke dalam kotak penalti untuk direbut oleh pemain-pemain tengah. Ketinggian sudah pasti melebihi pemain-pemain Chelsea seperti Cahill, Victor Moses. Shafiq Rahim dengan sepakan percuma. Satu sepakan menarik. Jadi tanda oleh Scheller. Ashley Cole di sana. Ideal. Shafiq. Upaya mencari Amri tidak mencari. Ramirez membuka pergerakan untuk bek kanan pasukan Chelsea tadi, Wallace. Victor Moses. 70 minit separuh masa yang kedua. Chelsea 3, Malaysia 0. Victor Moses. Andre Scheller. Hantaran ke tepi dari McKieran. Joshua McKieran. Wallace di sana. Amir Zuan Tajuddin tidak mempunyai pilihan. Dia tidak boleh menunggu. Dia terpaksa menarik bola itu keluar kerana Wallace berada di belakang. Satu lagi pertukaran pemain akan dilakukan. Malaysia akan merehatkan Eskunalan. Nazrin Nawi dibawa masuk. Kunalan beraksi ketika Malaysia menentang Chon Buri yang menyaksikan perlawanan itu 3-0. Substitution
tenang Ashley Cole mententeramkan keadaan untuk pasukan Chelsea. Mahali. Nasri Nawi. Safi Sali belum lagi mempamerkan pergerakan lincahnya. Nasri Nawi. Nazmi Faiz Mansur. Fadli Shahs. Ada sedikit sengat saya kira dengan perubahan beberapa kemasukan pemain-pemain baru dalam pasukan Malaysia, Rosli. Ya, nampaknya mereka mampu bergerak ke hadapan dengan lebih berkesan berbanding dengan separuh masa pertama. Namun saya rasa persefahaman ataupun keserasian sudah pastinya berkurangan bila pemain-pemain jarang bermain bersama-sama. Bagi Dato' Ki Raja Gopal, sudah tentu dia ingin mencari formula terbaik barisan kesebelasan utamanya. Ya, sudah pasti. Ya. Semua jurulatih sudah pasti mempunyai perancangan beliau sendiri dan timing ataupun pemasaan yang dikenakan kepada pembangunan pasukan sudah tentu dirancang bersama-sama dengan pasukan pengurusan beliau. Jose Mourinho, the happy one, kembali membimbing pasukan Chelsea untuk musim baru. Dan dengan ketiadaan pengurus legenda bagi pasukan Manchester United, Alex Ferguson, saya kira mungkin tumpuan akan terarah kepada the happy ones. Dan sudah tentu Chelsea akan menjadi perhatian untuk mencabar reputasi Manchester United yang menggelar juara liga sebanyak 20 kali. Dan ini adalah pergerakan yang kita perhatikan bagaimana tandukan Eden Hazard sebentar tadi yang hampir-hampir membutirkan gol keempat untuk pasukan Chelsea melalui hantaran dari pemain pertahanan Wallace Oliveira dos Santos. Ya, kita dapat melihat tadi bagaimana Mahali Jasuli terpacak saja tidak mengejar bola. Victor Moses nyaris ataupun Eden Hazard nyaris menjalinkan gol tadi. McCarron. Kali ini tugas kapten nampaknya disandang oleh Shafiq Rahim. Daud Farhan terlepas. Jelas Mahali Jasuli nampak lebih selesa beraksi di bahagian back kanan, Rosli. Ya, memang itulah tempat beliau yang sebenarnya perlu Dato' Ki Raja Gopal menggunakan beliau daripada posisi back kanan untuk melancarkan serangan. 64% Chelsea mengekalkan penguasaan mereka. Victor Moses. Schiller. Wallace menyedari bahawa dia sudah pun diperangkap offside untuk menerima umpanan dari Piazon. Wallace Oliveira dos Santos, pemain import pasukan Chelsea dari Mexico. Safi Sali masih lagi diberi kawalan ketat, belum menunjukkan kebolehan sebenarnya. Oh, cantik Safi Sali mencari Amri, namun sedikit perlahan Amri sudah bergerak lebih awal ke depan. Shafiq terlepas. Umpanan mencari Victor Moses. Debamba ketika ini. Debamba. Atas dikawal oleh Farizal.
Ya, Dembaba tadi dapat mengatasi Aidil Zakwan tetapi sempat dicuit sedikit oleh Aidil. Kita lihat ini. Aidil sempat mengganggu konsentrasi Dembaba. Dan cross yang dibuat senang dipintas oleh Farizal Marlias. Aidil mengalami sedikit kecederaan ketika pergelutan mengawal pergerakan Dembaba. Pemain pasukan CDT ini pada pelanggan ini dilihat memperagakan corak permainan yang baik. Ya, beliau nampak begitu fokus, begitu jelas tentang tugas yang perlu dilakukan oleh beliau. Ini dia, kita lihat tadi Dembaba mengawal bola. Di sini beliau cuba mengatasi Aidil dan Aidil merebahkan badan. Dan disitulah kecederaan yang dialami oleh Aidil mungkin tersangkut boot Dembaba. Malaysia tewas 1-4 penentang Chelsea pada tahun 2003. Tewas 0-2 pada tahun 2008. 2009, dua tahun lalu. Sebelum itu mereka tewas 0-1. Mali. Terjadi tampan oleh Ramirez, dilarikan di sana oleh Piazon. Mekren ke tepi untuk Shala. Ashley Cole. Kas bintang pasukan Arsenal. Ashley Cole, pemain antarabangsa England. Cahill. Shala. Cantik dikuis oleh Aidil tadi. Mali terpaksa ke belakang. Mekren. Ramirez. Dia cuba menghulurkan hantaran mencari Dembaba. Permainan separuh masa yang kedua tinggal 10 minit lagi. Kedudukan yang dicapai di separuh masa yang pertama kekal 0-3. Malaysia ketinggalan di tangan Chelsea pada perlawanan kedua pasukan Chelsea pada kempen jelajah Asia selepas mereka menewaskan pilihan Thailand 1-0 di Raja Mangkala Rabu lalu. Mali dikejar oleh Andre Shala. Farhan ditackle oleh Mekren. Malaysia akan melakukan pertukaran membawa masuk pemain pertahanan bertubuh tegap, pemain tengah pasukan Sarawak, Putra Nadir Amar Khan. Ya, menarik untuk melihat pemain tinggi lampai berbadan tegap ini beraksi untuk pasukan negara. Kita akan lihat kemampuan beliau, keyakinan beliau, dan mungkin ia boleh jadi satu tonggak untuk berpasangan dengan Aidil di bahagian belakang. Shala di sana. Chelsea memburu gol mereka yang keempat. Setakat ini benteng pertahanan pasukan Malaysia beraksi cemerlang untuk menidakkan Chelsea memperolehi gol di separuh masa yang kedua ketika permainan masuk minit ke-81. Oh, satu chip. Satu hantaran chip mencari Victor Moses. Ya, walaupun pemain-pemain negara dapat mengawal bola sedikit di separuh masa kedua ini, tetapi tidak ada cara untuk mereka bergerak ke hadapan,
menuju pintu gol Chelsea. Satu sepakan melencong ditanduk keluar oleh Mali Jasuli. Victor Moses. Oh, cantik umpanan dari Ashley Cole untuk Moses di sana. Dan dikeluarkan oleh Putra Nadir. Ataupun namanya turut dikenali sebagai Junior Estau. Pada pelanggan menentang pasukan Chomburi, Putra Nadir ataupun Junior Estau beraksi di bahagian midfield. Wallace ke tepi. Schiller. Mekeren. Mekeren di sana. Membuka ruang untuk Wallace. Satu hantaran lintang cantik. Namun Jepampa berada sedikit ke belakang. Moses juga berada sedikit ke belakang. Kita lihat hantaran ini dikejar oleh dua pemain Chelsea. Nasib baik hantaran terlalu ke hadapan Victor Moses dan juga Lucas terlepas tadi. Safi ditolak oleh Ramirez. Ramirez Santos do Nascimento. Ruben juga baru pulang dari mewakili negara di sukan Universiti Dunia di Kazan bersama dengan Fadli Shas. Dia masuk menggantikan Mahali Jasuli untuk beraksi di bahagian back kanan. Secara amnya Mahali Jasuli juga beraksi dengan baik. Cuma dia mengalami dua posisi pada satu permainan. Oh, lepas. Namun offside kedudukan Victor Moses. Penolong pengadil dua Azman Ismail di seberang sana mengesan kedudukan offside Victor Moses. Jelas dia di kedudukan offside. Tinggal 6 minit lagi. Tiga kedudukan offside dicatatkan oleh pasukan Chelsea. Satu oleh pasukan Malaysia. Sambil Safi Sali belum lagi memperagakan corak permainan bertenaganya kerana dia diberi kawalan ketat sebaik masuk selaku pemain gantian di separuh masa yang kedua tadi. Satu hantaran lintang jauh dibiarkan keluar oleh Peter Checks. Ya, permainan-permainan sebegini digunakan oleh pasukan-pasukan besar untuk mengembalikan semula kecergasan kepada pemain-pemain, membentuk rentak mereka sebelum mereka menghadapi latihan yang lebih rapi semakin hampir dengan Liga Perdana Inggeris. Shala. Umpanan semula mencari Depampa terlampau laju. Dan di kalangan pemain-pemain pula sudah pasti ia merupakan secara tidak sedar satu pertandingan, satu persaingan untuk merebut tempat dalam skuad utama Chelsea. Tolakkan Nazrin Nawi mencari Safi juga tidak tepat. Amir Zuanta Tajuddin. Nazmi. Syafiq. Amir Zuan melebarkan ke tepi untuk Amri. Cantik umpanan Amri untuk Nazrin Nawi. Hantaran lintang dari Nazrin Nawi. Namun Peter Checks sudah pun merebahkan badannya untuk mengelak bola muntah dari tangkapannya. Terlihat larian baik oleh Nazrin. Tetapi terlalu hampir dengan Peter Checks di situ. Walaupun tidak ada barisan pertahanan Chelsea. Satu adunan yang menampakkan kekemasan dalam pasukan Malaysia berlaku di separuh masa yang kedua. Namun penjudahan, kualiti penjudahan masih lagi belum menjadi. Sambil Scheller sudah pun diperangkap offside. Scheller kelihatan menarik Fadli Shas. Betul.
kita lihat tangan kiri Schürrle di atas bau Fadli tadi jelas menarik Fadli. Tidak adil Nizam. Disalahkan oleh pengadil. Nizam Ayub tiba masuk menggantikan Amri Yahya. Tempamba. Beberapa bintang utama pasukan Chelsea tidak berada dalam kunjungan Jelajah Asia ini seperti Fernando Torres, David Luiz dan juga Juan Mata. Frank Lampard juga dilaporkan mengalami kecederaan. Ya, Torres, Torres, Luiz dan Mata diberi rehat kerana mereka beraksi dalam Piala Konfederasi di Brazil tempoh hari, Syoki. Ramirez, midfield pasukan Chelsea. Chelsea sudah pun dilihat mengendurkan sedikit serangan mereka. Pertukaran 8 pemain sebaik bermula separuh masa yang kedua tadi menaksikan corak permainan mereka laju. Wallace, cantik umpanannya. Victor Moses mencari rakan, lakukan percubaan dan masuk. Gol keempat dijaringkan oleh Victor Moses. Ya, saya melihat gol itu dijaringkan disebabkan kelekaan penjaga gol Farizal Marlias yang menyangkakan Moses akan membuat cross tapi sebaliknya membuat percubaan. Kita lihat Farizal Marlias tidak menyangka seolah-olah Moses akan bergerak ke tengah tetapi sebenarnya membuat rembatan. Buat kali yang keempat, penjaga gol pasukan Perak itu Farizal Marlias ditewaskan. Rebahan yang sedikit lewat. Hasil sepakan kencang Victor Moses. Chelsea 4, Malaysia 0. Permainan berbaki 2 minit lagi untuk tamat. Gol itu berhasil berpunca dari pergerakan Wallace dari back kanan sebenarnya yang dibenarkan menyusup masuk ke atas tanpa dihalang. Nazrin. Hantaran cantik dari Nazrin. Tandukan Farhan tidak menuju tepat ke gawang gol, sebaliknya mengenai pemain. Terlepas peluang Malaysia. Hantaran-hantaran silang berbahaya untuk memecahkan benteng pertahanan. Cantik dipintas oleh Putra Nadir. Ketegapan badan yang dimiliki oleh Putra Nadir, Rosli, mengingatkan saya akan ketegapan pemain pertahanan, bekas pemain pertahanan Malaysia, Datuk Santok Singh. Betul. Dan menarik jika kita dapat mempunyai seorang lagi pemain yang bermain sebegitu. Ini dia cross daripada Nazrin tadi yang kedua. Sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Permainan masa sebenar sudah pun tamat. 4 minit masa yang dilanjutkan. Syafiq dengan sepakan percuma. Satu percubaan terus. Dan gol! Fadli Shas, dia baru pulang dari menggaras tugas negara di Sukan Universiti Dunia di Kazan. Dan akhirnya penantian golnya dinantikan oleh penyokong-penyokong pasukan Malaysia telerai. Peter Cech berjaya ditewaskan. Ya, Peter Cech kita lihat terkeliru sedikit dan terpaksa menggunakan kaki untuk menyelamatkan bola pertama tetapi bola yang muntah disempurnakan oleh Fadli Sas. Jadi gol pertama Malaysia di saat-saat kecederaan ketika permainan dilanjutkan 4 minit berpunca dari sepakan bola mati Syafiq Rahim. Perhatikan kedudukan Fadli Sas.
dia bersedia dan melakukan satu tandukan, dan tandukan itu juga kencang untuk digapai oleh Peter Checks. Ya, satu tendangan baik daripada Syafiq Rahim yang mengelirukan beberapa pertahanan Chelsea. Bola muntah disempurnakan oleh Fadli Sas. Itu dia, hantaran silang ataupun hantaran daripada tepi memang berbahaya. Sepatutnya pendekatan pasukan negara ialah untuk membanyakkan hantaran silang daripada tepi. Ramirez. Victor Moses, hantarannya terhalang. Di minit pertama dari 4 minit masa yang dilanjutkan, Syafiq Rahim berjaya melakukan satu sepakan yang baik. Peter Checks. Ashley Cole. Sudah pun offside kedudukan Victor Moses. Sambil itu penyokong-penyokong pasukan Chelsea sudah pun bersedia untuk meraihkan kemenangan mereka menentang pasukan Malaysia. Sudah pun offside kedudukan Victor Moses. Ruben Safi dikawal oleh Ashley Cole. Wallace Oliveira. Victor Moses. Permainan masa yang dilanjutkan 4 minit masuk minit yang ketiga. Nazmi Faiz Mansor. Cantik umpanannya untuk Nazri Nawi. Malaysia menyerang, peluang. Oh, diselamatkan oleh Ashley Cole. Satu percubaan kencang dari Nizar Ayub. Nizar Ayub mendapat peluang terbuka tadi. Satu peluang baik dimiliki oleh Nizar Ayub. Apapun sepakan penjuru di saat-saat akhir permainan. Peluang terakhir pasukan Malaysia untuk menjaringkan gol kedua. Syafiq Rahim mengambil sepakan penjuru ini. Ditanduk keluar oleh Victor Moses. Sambil Nizar Ayub dipersalahkan kerana mengait kaki lawan. Ya, kita lihat semua. Ya, ini dia. Sekali lagi crossing daripada tepi. Ashley Cole yang berada betul-betul di garisan gol berjaya menyelamatkan percubaan Nizar tadi. Okey, kita lihat sekali lagi. Nizat yang tidak dikawal membuat percubaan. Ashley Cole menyelamatkan keadaan. Tetapi Shawki, bola yang daripada tepi yang selalu mendatangkan peluang. Malaysia beraksi dengan lebih baik saya kira di separuh masa yang kedua. Ashley Cole menidakkan gol kedua pasukan Malaysia melalui sepakan Nizat Ayub. Peter Checks penjaga gol utama tewas melalui tandukan Fadli Shaz pada masa yang dilanjutkan. Jadi pelanan persahabatan antarabangsa jelajah Asia Chelsea pada pelanan kedua menentang pasukan Malaysia ini berakhir dengan kemenangan selesa Chelsea 4 Malaysia 1 setelah mereka menang tipis ke atas Thailand 1-0 Rabu lalu.